Apa yang kau buat tu, Yang? Buka itu, buka ini. Nak tahu tak aku buat apa? Okey. Hari ni aku nak tunjukkan korang macam mana cara nak tukar speaker pintu depan dan belakang. Speaker apa tu? Ha, inilah dia speaker Mohawk MY series. Kalau kau boleh cek tempat lain, aku eh memang kau confirm 200 lebih. Kau tak percaya, cuba cek. Tapi ini kali dekat TikTok Shop, Tokey Mohawk buat promosi, sepasang speaker tak sampai 150. Ha, macam barang autentik, waranti 1 tahun. Bila nak pasangnya? Kejap ah. Yang aku tunjuk sekarang ni boleh PMP dekat Pro 2 dengan Proton. Ya ke PMP? Tak percaya. Okey, meh aku tunjuk. So yang ni alang-alang aku tunjuk sikitlah macam mana beza nak buka dia punya door trim. So nanti kau just ikut je step ni. Benda dah boleh PMP dah. Tapi pergi kedai hantar upah pasang. Apa ke benda lah kau ni? Kaya boleh lah. Kalau perempuan tu ada maaf lagi lah. Tapi kalau lelaki yang hantar kedai, cakap benda remeh-temeh macam ni, tak tahulah dia jam nak cakap. Yang mana dah beli tu pasang sendiri, korang boleh buat video tag aku. Nanti aku hadir. Ni ha, korang tengok. Soket Pro 2 dengan Proton kebanyakannya memang sama macam ni. Kau just cucuk je masuk. Ha, settle. Lepas tu kau screw kan je lah speaker tu. Ha, yang ni soundproofing untuk speaker. Dekat belakang dia ada, dekat depan dia pun ada. So nanti step-step ni kau just repeat je dekat pintu-pintu kau yang lain. So yang ni aku tunjuk aku buka pintu belah belakang pula. Macam okey. Tak susah mana bukan? Just berpeluh sikit lah. Itu je. Yang belah belakang ni pun soket dia sama juga. Untuk beza yang depan mid bass, yang belakang ni two way. Memang itu aturan dia. Tapi kalau kau nak letak depan belakang two way pun pokok kau lah. Kereta kau. Okey lah guys, macam biasa. Mantap boy.